dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Saudara-saudaraku, pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada. Di dalam ayat-ayat tentang puasa, Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, ada satu ayat tentang berdoa. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa perbanyaklah kita berdoa di dalam bulan Ramadan. Secara bahasa, doa itu berasal dari kata da'a, yang artinya memanggil. Karena di dalam berdoa, kita memanggil-manggil Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya Muhammad, maka jawablah, katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan perkenankan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 tadi, Allah menjamin bahwa Allah akan menjawab, Allah akan memperkenankan semua doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Tetapi timbul pertanyaan oleh sebagian dari kita, mengapa sudah sekian lama ada doa-doa yang belum Allah panjatkan? Mengapa sampai dengan saat ini permintaan saya belum Allah kabulkan? Saudara-saudaraku, pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada, kalau hal ini menimpa kita, maka saatnya kita berintrospeksi diri. Benarkah kita sudah berdoa? Atau jangan-jangan kita belum berdoa, kita hanya memanggil-manggil Allah sambil sedikit memaksa kepadanya. Saudara-saudaraku, pemirsa Berita Satu dimanapun Anda berada, berdoa itu bukan memaksa. Di dalam doa ada ketundukan. Di dalam doa ada kerendahan hati. Di dalam doa ada pengharapan. Di dalam doa ada pengakuan. Ya Allah, sungguh aku ini adalah hamba-Mu yang tidak mampu memenuhi kebutuhanku saat ini. Maka saat itu kita memohon kepada Allah, kita memanggil Allah, kita meminta kepada-Nya agar kebutuhan, agar hajat kita bisa terpenuhi. Oleh karena itu, dalam hal ini tepatlah apa yang Rasulullah Muhammad SAW katakan, bahwa doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang percaya kepada Allah. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang yakin bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, bahwa Allah lah hanya tempat untuk bergantung. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.